dan Motopod Jogja. Pada pagi hari ini kita akan trip ke Museum Soeharto yang bertempat di ke Museum Arko Muyos dan Yudhoyono. Oke, kita akan jalan-jalan ke sana bersama anak-anak, bersama anak SD. Kita akan lanjutkan dulu perjalanannya, tunggu di sana. Oke, selamat pagi. Nah, ini kita sampai sudah makin dekat dengan lokasi. Karena kalau cepat ini suara anginnya akan macet banget. Nah, ini makamnya, ini makam dari keluarga Pak Soeharto. Ini keluarganya di sini. Dari anak-anaknya. Ini dia, ini sudah sampai di sini. Sudah sampai. Mana ya? Sudah sembuh. Akhirnya di sana bu, bukan di sini. Parkirnya di sini, parkirnya ini biar ben. Parkirnya di mana bro? Parkirnya di mana coy? Halo, sini aja. Parkirnya di sini. Kita sudah sampai di Museum Soeharto. Ini jalan utamanya. Nah, di sana ada kelihatan parkirnya, parkir bis ada di sana. Oke. Kita akan di sini, kita masuk. Ini ada plangnya. Ada apa namanya Museum Soeharto. Kita masuk ke sini. Nah, ini Museum Soeharto-nya. Cukup luas. Ada ada masjidnya, ada pendopannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dulu ceritanya Pak Soeharto sering guyang kebu atau mandekan kerbau. Ada diorama. Ini ada musola, kalau yang muslim bisa sholat di sini. Sa, sabar hati nih, salah pikiran nih, sareh tumindak nih. Selalu sabar, selalu salah saat beragama, dan selalu bijaksana. Itu adalah sumbernya Bapak Soeharto. Kecil Bapak Soeharto ada di sini. Ada di sini. Jadi dulunya ini rumah Bapak Soeharto. Cukup besar ya. Rumahnya dulu Bapak Soeharto. Ini sumur yang dulu sering dipakai Pak Soeharto. Di sini dia, beliau dulunya
sumurnya di sini. Ini beliau di sini. Banyak koin. Uangnya apaan ya banyak koin? Padahal di situ udah ada tulisannya dilarang memasukkan barang apapun ke dalam sumur. Jangan sampai kamera ini masuk ke sumur situ. Ya. Ini ada sebuah artikel dari Harian Pelita. Sejak langkah Bapak Soeharto. Dari Kemusuk sampai Istana Negara. Beliau ada di sini. Beliau kecil di sini. Ini ada di hari Kamis 21 Oktober 2010. Dimuat di Harian Pelita, sejak langkah Haji Muhammad Soeharto dari Kemusuk sampai Istana Negara. Nah, beliau di sini. Beliau masuk ke istana tanggal 1 Oktober 65. Karir militer Bapak Soeharto pada usia 19 tahun beliau masuk ke karir militer beliau pertama kali. Nih Bapak bertang jabat militer. Oke, kata lanjutkan lagi. Ini di
Juliano, loh, ini lagi apa? Tanggalnya berapa? Jadi yang dicatat yang kayak gini. Pak, ini di mana, Pak? Ini di Hotel Jakarta. Hotel Tugu tuh, dekat Tugu. Sekarang ada enggak seperti itu dah. Yo. Nah, ini dulu sirinnya seperti ini. Sirinnya seperti ini. Ini perintah siasatnya nih, perang-perang nih seperti ini. Dipoto aja nggak apa-apa. Perintah siasatnya. Bandul dari Bayu, Pates. Iya jalan. Ini yang buat gerilya. Ini gerilyanya di sini-sini nih. Tempat-tempat gerilyanya ini. Gerilya apa, Pak? Hah? Perang yang sembunyi-sembunyi. Ini di sini. Nah, ini kalau serangan umumnya seperti ini situasinya. Iya, di Jogja karena ini markasnya Belanda, Pak. Ini diorama markasnya Belanda ini. Di mana, Pak? Di mana ya ini? Ini mati. Nah, ini yang tadi Tugu. Hotel Tugu tadi, ya, ini diorama seperti ini. Nah, ini waktu serangan umum. Saat serangan umum 1 Maret di Jogja. Nah, situasinya seperti ini. Ini juga suasananya waktu ini siapa namanya? Namanya siapa? Bapak Moko. Siapa? Sudirman itu namanya. Ini pahlawan yang gugur nih banyaknya. Ada berapa itu? Ada hampir 205. Berapa? 400 tuh. Ini namanya itu. 400 sudah. Ada 400-an. Ada 400-an. Ini apa? New York Agreement. Ya, perjanjian New York. Bahasa Inggris apa? Yang ini apa diorama apa ini? Ini diorama Operasi Trikora. Ini Operasi Trikora. Yang barat ini juga nah itu di Irian darat di mana? Irian barat. Nah, dulu enggak Mbak mengenal baju sana. Ini apa nih? Wah, ini TKT Irian barat, kedaulatan TKT rakyat Irian barat. Enggak ada yang bisa tanda tangan cap jempol. Rano sing iso tanda tangan dari cap jempol. Oh, enggak anu, Bu. Yang tunggu enggak seneng, Bu. Ini apa lagi? Tokoh pewayangan. Ini di mana? Pemberontakan G30S PKI. Apa S ya? 30 September. Nah, ini yang korban-korbannya jadikan satu. Ya, perempuan juga. Ini juga ini. M4. Ini pengangkatan jenazah korban baru tadi yang di ngeri. Ini kalau yang ini di Lubang Buaya ini. Ada jenderal-jenderal yang masuk Lubang Buaya. Lubang Buaya itu kemana, Pak? Di Jakarta. Yang masukin itu TKI itu. Dimasukin dari satu. Ini banyak ini. Jadi di dalamnya seperti ini orang-orang jadian. Ada airnya, Pak. Dilebok. Oh, di kubur. Yuk, lanjut. Nih dioramanya. Diorama apa nih?
pemulihan keamanan. Pemulihan keamanan ini. Ini ramanya. Ini sumur lubang buaya. Pengangkatannya itu. Ini apa ini? Lubang buaya ini. Istana Bogor di Rewet. Ada Kostrat. Rumah sakit pusat. Nih, sing korbane. Korban. Lubang buaya. Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat datang. Hah?